Kementerian Keuangan merilis hingga 31 Oktober tahun ini pendapatan negara telah mencapai Rp1.843 triliun atau 78,32% dari target dalam APBN 2018. Sementara itu belanja negara sudah terrealisasi hingga 1.720 triliun rupiah atau 77,49% dari target dalam APBN 2018. Sementara itu defisit anggaran ada masih sebesar 237 triliun rupiah. Adapun pertumbuhan ekonomi di level 5,17%, inflasi 3,2%, secara rata nilai tukar rupiah berada di level 14.201 rupiah per dolar Amerika Serikat.